Yes, Sobi. Gua nih lagi cari HRV baru. Pengen beli HRV baru SE udah mupeng banget. Nah, pas banget kemarin di mall, gua lagi capres. Apa capres? Cari preslist yang paling murah. Nah, ini kemarin dapet nih hitungan terbaik yang katanya nih termurah di mall nih. Gua lagi jalan di mall, dapet hitungannya. Nah, di sini katanya ada sales terbaik se-Jabodetabek. Gua pengen buktiin. Apa sih? Yakin nggak ini bisa ngalahin yang ini? Yuk. Selamat datang di Honda Sales Skandal. Halo. Kang Ase ya? Yes, benar. Kang Ase. Katanya sales terbaik sejak Bodetabek. Alhamdulillah atas kepercayaan, betul. Saya lagi cari HRV nih, Kang. Oke. Okay. Ini udah dapat hitungannya, katanya termurah. Udah dapat yang termurah? Kenapa nggak beli di sana? Kan saya baca komen, Sobi-sobi bilang di sini paling murah, okay. Kang Ase paling murah. Baik. Kita buktiin, kita Cukup. Ngomong di buktikan saya kita. Ayo, ya, oke. Okay. Mudah-mudahan saya yang murah. Mudah-mudahan. Harus menang ya. Sobi-sobi nih kalau enggak kita balesin komennya hoax. Iya. Yeah. Iya, iya, baik. Ini yang SE nih. Iya, ini tipe SE. Pas banget ya. Saya tuh lagi pengen banget yang ini warnanya putih lagi. Putih ready. Ready. Ready Om, semua warna ready. Saat ini semua warna ready. Nah, cakep. Nah, gini Kang. Katanya sales terbaik sejak Jabodetabek. Berarti harganya, wah nggak mungkin dikalahin dong. Iya. Yeah. Nah, ini kita lurusin dulu. Oh, gimana, terbaik gimana? Di sejak Jabodetabek itu bukan hanya dari sisi harga. Okay. Bukan dari sisi penjualan, tapi pelayanan yang paling terpenting. Pelayanan betul, juga. Iya. Jadi nggak kan, beli putus ya? Betul. Bukan sales itu bukan hanya jual produk, tapi juga jual jasa kalau bagi saya. Jual jasa. Iya. Asik. Tapi nggak apa-apa. Kan Sobi-sobi katanya ya, katanya harga tuh di sini. Pelayanan ya di bawahnya dikit. Iya, yeah. Tetap harganya harus murah. Oh, kalau saya seimbang, Om. Oh, seimbang. Seimbang gini, segini, tapi sama-sama terbaik. Sama-sama terbaik. Iya, Pak, harga terbaik. Deal. Deal, insyaallah. Nah, kudu terbaik dua-duanya. Aduh, nih. Mudah-mudahan nih. Gua dapat. Ini dapat contekan dari mana? Ini dapat di mall jalan-jalan. Oh, iya, itu katanya biasa. Termurah. Siap. Katanya sales yang di mall. Gua dapat TDP-nya 35. Oke. Nah, gue pengen asuran gue bilang 7 jutaan nih. Dia kasih 7,8 selama 6 tahun. Waduh, saya tarik napas nih ya. Kenapa lagi? Kalah Om saya. Kalah? Untuk TDP-nya. Oh gitu? Ah, ya. Kan? Bener kan? Termurah kan? Berapa DP-nya? Kalau di saya TDP-nya itu Rp43.245.000. Menang 8 juta lebih murah. Betul. Oke, lanjut. 7,8. 7,8? Iya. Selama 6 tahun. Oke. Okay. Saya 7.700.000 pas. Ya, kan? Cuman 100.000 lebih murah. Ya, menangan inilah, tadi, Kang. Tadi berapa? 6 tahun. Saya 5 tahun, Om. DP-nya segitu. DP-nya 43, angsurannya 7.700.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Selisihnya tadi 8 juta, totalkan aja sekarang selisihnya bentar, jadi bentar, berapa? Apakah saya masih kalah? Bentar. Coba kalkulator bentar. Hampir 90 jutaan kan? Serius? Saya kalah 90, bukan kan? Bukan, ini lebih mahal 90 juta. Katanya lebih murah datang ke sini. Gua pikir tadi, aduh. Jadi DP-nya memang ada selisih. Betul. Tapi angsuran beda 100.000, tapi Kang Ase 5 tahun 5 aja. 5 tahun saya tenornya. Wah, gokil. Oke. Daripada kita bahas yang lain dulu, gua pengen buktiin satu lagi deh. WRV. Okay. Ini WRV kemarin gue tanya ini juga. Ini takut kebetulan maksudnya hitungan kebetulan, saya. Kebetulan, cuma satu doang, jangan-jangan. Kalau WRV nih, gue dihitungin, TDP-nya okay. 26. WRV. Angsurannya 5,5. Okay. Yang ini 5 tahun. Gimana kalahinnya? TDP-nya berapa? 26. 26. Ini WRV yang e-manual ya? E-manual, TDP 2. Lagi-lagi saya kalah. Sabaraha. Saya TDP-nya Rp28.747.000. Menang 2 juta. Menang 2 juta. Ah, lebih murah. Betul. Jadi ngapain beli ke saya? Angsurannya berapa? 5,5. 5,5. Alhamdulillah itu masih menang. Menang tinggi maksudnya. Saya Rp4.995.000. 49? Iya, 49. Bahkan nggak nyampe 5? Nggak nyampe 5. 4.995. Itu fix nggak? Gimik-gimik nggak? Baik. Hitungan saya fix. Dilihat di konten ini sampai tanda tangan kontrak itu pasti akan sama. Oh, selama 5 tahun. Itu janji saya. Karena bukan estimasi dan mungkin bisa kelihatan juga saya mencotek hitungan ini karena biar pasti yang apa yang saya ucapkan itu yang benar. Bisa diklaim. Ini tuh kalau dihitung-hitung ya bentar ya, sama yang hitungan Kang Ase nih. Itu paling 27 jutaan ya marginnya ya? Marginnya.
itu dia. Jadi dihitung secara total ya, Sobi bayar DP berapa, angsuran berapa, itu boleh Sobi bandingin. Baik. Ya udahlah, kalau gitu saya percaya. Mendingan kita bahas satu-satu. Betul. Dari mobil sejuta umat. Siap. Lah, dan memang harus percaya karena itulah orang-orang yang di luar Jabodetabek, Cilincing, Bekasi, datang ke Bogor jauh-jauh. Kalau hitungan sama nggak mungkin mau datang ke sini, nggak mungkin mau ketemu saya dan nggak mungkin menjadi best sales, penjualan terbaik banget. Dan layan terbaik. Ya udah, ayo Kang, kita mulai dari sana Kang. Kita geber semuanya. Akhirnya berakhir sudah perjalanan capres. Cari press list ini katanya termurah, lu buat lu aja lah. Bingung gua. Cari press list sama Kang Asa aja. Yeah, capres sama Kang Asa aja ya. Capres terbaik. Waduh. Apa itu capres? Cari press. Oh, cari press list. Cari press list. Iya, iya, iya. Iya, apa? Press listnya ada di situ kan? Oke, okay, iya, iya, benar. Iya, Kang. Kita dari tadi lupa kalau mau ketemu Kang Asa yang katanya terbaik ini di mana alamatnya. Baik. Saya Honda Soleh Iskandar, itu ada di Jalan Raya Kiai Haji Soleh Iskandar nomor 27 Kota Bogor. Jauh ya ke Bogor gitu Bogor. Kan. Tapi jangan pasti hitungan saya menjadi alasan utama Anda datang ke Solo. Iya, itu dia. Nomor telepon. Oke, bisa dihubungi saya di 0813 1434 6513, bisa WA atau telepon. Oke. Ini kalau misalnya Kang Asa kan Kota Bogor gitu, kalau misalnya Sobinya belinya, ini bisa dong platnya bukan apa, bukan F gitu. Oh pastinya. Pastikan. Jadi kalau plat itu mengikuti domisili pembeli, customer. KTP-nya ya. Iya sesuai dengan KTP. Sobi belinya di Jakarta ya dapat plat B. Sobi betul. Belinya di mana? Memang melayaninya sampai mana aja? Jabodetabek saja. Jabodetabek saya catat aja. Notes ya. Jabodetabek saja. Saja. Iya. Jadi kalau punya KTP Jabodetabek boleh belinya. Insya Allah. Boleh mendapatkan hitungan terbaik. Siap. Pres apa? Capres. Capres ya. Oke. Kang, kalau misalnya beli Honda, sekarang kita tanya dulu sedikit soal garansinya aja. Baik. Nah. Kan ada yang pengen tahu, pokoknya beli mobil baru nih dapat apa aja gitu. Oke. Okay. Nah, khusus untuk Brio saat ini ya, momen ini yang kemarin belum ada paket hemat, sekarang sudah dilengkapi lagi paket hemat. Okay. Kalau soal hitungan, alasan saya beli hitungan itu pasti udah hitungan insyaallah yang terbaik gitu kan. Paket hemat itu tuh dapat gratis servis sama oli-olinya. Baik, betul sekali. Saya jelaskan sedikit. Gratis oli dan part service, bukan spare part, tapi part service. Nah, sesuai dengan di buku dan sesuai dengan catatan ketentuan di buku. Ya, biar lengkap gitu kan, biar itu tahu. Paket hemat berapa lama? 4 tahun atau 50.000 km. 4 tahun atau 50.000 km. Iya, betul. Untuk ini dapat ya? Untuk ini dapat. Lagi dapat nih. Iya, ada line up yang dapat, ada yang tidak gitu. Okay. Ada yang hanya jasanya saja, ada yang sudah termasuk oli dan part service. Oke, siap. Dapat garansi apa lagi? Baik, garansi mesin tentunya itu udah pasti biasa. Sama after sales dari Honda. Salah satunya yang mungkin orang tidak banyak tahu adalah Honda Experience. Honda Experience, itu adalah emergency, kondisi emergency. Jadi pada saat misalkan ibu-ibu nih lagi di jalan gitu kan, mobil mogok, bisa minta bantuan dongkrak. Kalau mesinnya insya Allah nggak bakal mogok, misal kempes bahkan semakin. Bahkan untuk satu kali, kalau bensin habis saking sibuknya, masuk ke tol gitu bensinnya habis, akan dibawakan bensin. Itu dari Honda Experience. Itu selama berapa lama? Hanya sekali aja. Sekali aja? Iya, betul. Sekali aja. Karena kalau bisa sering-sering ya enak, berarti nggak habis, isi, habis. Malah dihabis-habisin terus ya? Iya. Jadi rusak nanti mobilnya, jangan ya Sobi ya. Jadi karena nama juga emergency. Ya, siap. Ada apa lagi? Atau kita langsung ke mobilnya? Oh, boleh, ayo siap ke mobilnya. Garansi pokoknya kalau misalnya mau tahu lebih jelas dan detail langsung kontak aja. Kita mendingan bahas ini yang harganya, capresnya. Kita kan cari price list. Here Honda Brio. Okay. Yang paling bertebaran di jalan ini. Siap, mobil betul. Sejuta umat. Brio ada berapa tipe, Kang? Brio itu ada Brio Satya, Brio RS. Brio Satya ada S manual, E-manual, CVT. Okay. Lalu kalau untuk RS-nya dibagi dua saja, RS manual, RS CVT. Iya. Oke. Okay. Kebiasaannya Kang Asa tuh kadang-kadang suka dibacain semua gitu kan. Betul. Berarti kita mulai dari yang paling bawah. Oke. Brio selalu. Brio S. Baik. Manual. Kita detailkan semuanya ya. Yes. Seperti biasa biar customer sudah tidak perlu lagi nanya lagi ke saya. Ke saya nelfon tinggal langsung SPK saja. Betul. Udah gak bisa dinego katanya karena harganya udah potong semuanya. Baik. Ini Om Sam nih.
Untuk Brio S manual dengan OTR saat ini Rp165.900.000. Yes. Net TDP-nya hanya Rp23.040.000. Angsurannya Rp3.090.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Okay. Lalu untuk yang E manualnya dengan OTR Rp180.600.000, net TDP-nya itu cukup Rp24.773.000. Angsurannya Rp3.362.000. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Lalu untuk yang SVT ini yang paling banyak, OTR-nya naik ya per 1 Oktober nih, jangan sampai kalau kemarin kan 193, sekarang menjadi 194 100.000 rupiah, hanya 1 juta. Tapi kalau perhatikan, DP-nya jadi turun nih. Net TDP-nya jadi Rp26.194.000, angsurannya Rp3.585.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Malah DP-nya diturunin. Iya. Tapi oke. Okay. Lanjut, ada lagi? Untuk dari yang RS? RS ya, kita coba ke RS ya. Baik. Nah, ini ya. Mobil sejuta umat, tapi yang udah versi lebih sultannya pokoknya. Iya, gitu kan. Ada mungkin yang, saya nggak mau untuk upgrade-upgrade atau modifikasi. Terima jadi. Nah, terima yang aja udah lebih lengkap. Yap, betul. Oke. Okay. Boleh dibacain. Siap. Baik, untuk Brio RS manual dengan OTR saat ini Rp236.900.000. Net TDP-nya itu hanya Rp31.367.000. Angsurannya Rp4.375.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Lalu untuk yang RS-nya dengan OTR Rp246.400.000. Net TDP-nya itu hanya Rp32.884.000. Angsurannya Rp4.550.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Pastikan itu saya hitungannya sudah net dan bukan gimmick. Jadi bukan pas saat ditelepon bukan atau gitu TDP segitu atau angsuran, ya? Enggak. Ya, itu ya, TDP ya, yang disebutkan angsuran segitu. Nah, bukan gimmick, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Pokoknya tinggal screenshot aja di kita mah gampang kan, kita tulis. Betul. Kang mau yang ini udah terbaik pasti. Gampang. Coba jalan-jalan aja kayak saya ke mall cari press list-nya, begitu dapat hitungan langsung kalkulatorin gitu. Dihitung harga totalnya, harga endingnya ya. Betul, betul sekali. Jauh. Tadi betul. Kayak tadi kan selisih 8 juta, sebenarnya setelah di total saya lebih murah 90 juta. Wow. Ya kan begitu ya. Benar. Yang WRV malah lebih murah 27 juta. Ya, mungkin ya, kalau yang Brio di total-total lebih murah 20 jutaan mah dapat. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang sudah pada datang alasan datang ke sini ya itu hitungannya. Luar gitu. Biasa. Bukan okay. Diskon ya, saya tidak main di diskon. Diskonnya sama semua sejabodetabek, pastikan OTR sama sejabodetabek, tidak ada penambahan biaya apapun. Pokoknya semua sama, plus layanannya terbaik di antar paket towing. Itu yang luar biasa. Ini juga di iya, paket towing? Iya, ini di antar, betul. Jadi gitu. Rumah saya di Kelapa Gading gitu? Nah, berarti showroom Honda Soul Iskandar seolah-olah ada di samping rumahnya. Uish. Karena kilometernya tetap segitu. Tetap segitu iya, aja ya? Iya, itu dia. Cakep banget. Itu Dani bentar lagi beli. Insya Allah, saya doakan. Dinantikan aja ya. Iya, baik. Kita kesini, Kang. Baik, siap. Lanjut, ini juga makin mewah, City Hatchback ya. Siap. Yang katanya sedannya malah ada pembaruan ya? Betul, betul sekali. Jadi sekarang jadi dia tampilan lebih baru, fitur-fitur penambahannya lebih baru. Lebih salah baru. Satunya menggunakan Honda Sensi. Dapat Honda Sensi. Iya, oke, okay, siap. Tapi kita bawain yang ini karena ini masih yang paling larisnya dari betul, City ya? Betul sekali. Oke, okay, boleh. Dibawain, Kang, dari yang paling rendah. Baik. Untuk Honda City Hatchback dengan RS manual, itu tipenya ya, RS manual itu OTR-nya Rp345.300.000. Okay. Net TDP-nya itu hanya Rp30.763.000. Angsurannya Rp6.409.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Okay. Lalu yang untuk RS-nya, RS CVT, mohon maaf, dengan OTR Rp355.300.000. Net TDP-nya itu hanya Rp32.363.000, angsurannya Rp6.590.000. Lalu untuk City Hatchback RS with Honda Sensing ya, dengan OTR saat ini Rp375.300.000, net TDP-nya itu Rp35.563.000, angsurannya Rp6.952.000, 5 tahun atau 60 bulan. Itu semua rata-rata 30-an aja ya. Kita pastikan nih segini nih, semuanya sama. Sama gitu ya, tinggal beda-beda di angsuran. Betul. Tapi kan kalau misalnya Sobi punya budget lebih nih, misalnya saya punyanya 75 juta atau 100 juta. Ya. Itu tinggal dihitungin lagi. Tinggal dihitungkan aja, saja. Ya? Pasti jadi yang merubah kalau marginnya karena hitungan spesial, marginnya itu tidak jauh. Yang menjauhnya jadi angsuran jadi ringan. Angsurannya jadi ringan. Kalau jadi berubah berarti hitungannya belum maksimal ya, gitu ya. Dan tingkat approval-nya tuh yang 30 jutaan itu udah bagus ya? Aman. Aman ya? Aman insya Allah. Siap. Itu datanya harus gimana, Kang? Baik, boleh datanya harus bagus. Tetap saya, Maya. Saya pastikan saya bukan penyelamat data, bukannya bukan pembantu data. Oh, Pak, data dibantu? Enggak, saya bukan pembantu data. Okay. Data harus bagus. Harus bagus di sini adalah satu, rumah milik sendiri. Rumah milik sendiri. Lalu juga, karena rate-nya hitungan spesial, memang syaratnya seperti itu. Oke. Okay. Gitu kan. Juga bersih BI checking. Itu bersih yang paling penting. Bersih BI checking. Ya. Call 2 tuh dibilang bersih atau enggak? Bersih.
bersih. Artinya gini, kan wajar kalau telat-telat. Yang khawatir ya. Itu WO. Oh, no. WO ya, oke siap. Yeah. Berarti kalau 1-2 aman, rumah milik sendiri, penghasilan mencukupi, langsung aja diklaim. Betul. Siap, Kang. Kita ke sini, Kang. Siap. Ada BRV. Ini yang katanya lagi obrol ya, akhir tahun. Betul. Bener ini ya? Program akhir tahun dan akhir tahun itu sudah terjadi saat ini. Contohnya, saya informasikan, tipe-tipe tertentu di tempat saya jujur saja sudah habis. Salah satunya tipe E itu sudah. SCPT? Iya, SCPT manual sudah habis. Oh, dua-duanya habis? Iya. Tapi jadi, saya tetap berikan hitungan, artinya tidak ready on hand di saya saat ini. Kira-kira berapa lama kalau nunggu? Untung-untungan, ini akhir tahun, iya betul. Bisa, kan sudah gak ada. Bisa sebulan, bisa dua bulan. Bisa gitu. Jadi nggak dapat. Makanya selalu menanyakan kapan akhir tahun. Itu akhir tahun sudah terjadi dimulai Agustus itu. Oke, siap. Betul. Berarti tetap kita bawain semua dari yang paling bawah dulu. Iya, baik. Ini ya, dari Brio ke sini semuanya di 30 jutaan. Ini pun tidak akan 30 lebih. Jutaan juga? Kita lihat hitungan. Yes. Oke, ini dia untuk BRV. S manual dengan OTR Rp289.800.000. BRV itu naik kemarin 1 Oktober ya Om ya. Ya. Next. Oke. Okay. Nah, net TDP-nya TDP. Rp3.332.000, angsurannya Rp5.378.000. Wow. Ya, 30-an ya. 30-an apa 33 juta? Itu hilang nolnya, Kang. Makanya itu kemarin itu makanya itu yang membuat ramai itu. Oh. Hitungan saya memang luar biasa ya, artinya ya. DP-nya kecil, tapi angsurannya pun tidak melambung, tetap kecil gitu. Bener. Tetap rate spesial. Oke, okay, lanjut, Kang. Oke, okay, lalu untuk yang E manual dengan OTR 304 juta, net TDP-nya itu Rp5.675.000, angsurannya Rp5.633.000. Selama 5 tahun ya, ingat bukan 8 tahun, bukan 7 tahun, 5 tahun atau 60 bulan. Kalau saya pastikan karena banyak KPR. Yang seperti itu, Om, betul. Siap, Om, lanjut. Oke, okay. Net TDP, maaf, langsung nafsu sekali nih net TDP. Tipe SCPT dengan OTR 314, yes. Net TDP-nya itu Rp5.755.000, angsurannya Rp5.843.000, 5 tahun atau 60 bulan. Nah. Antara angsuran dengan TP sama ya? Ya, sama. Sekarang yang ready nih, Om. Oke. Okay. Yang prestis ya? Yang presis juga tinggal sedikit saja. Tinggal dikit. Beneran, saya bukan gimmick ini. Memang tinggal sedikit. Jadi nanti kalau telepon ternyata sudah habis, bukan ini yang gimmick. Tapi memang sudah habis unitnya. Ya tuh, Akang mah kalau misalnya ada yang mau beli, ya kenapa nggak dijual? Betul. Gitu. Ngapain ditahan-tahannya? Ya, betul. Kalau memang habis, segera. Mohon maaf. Kurang cepat berarti. Prestis. Oke. Nih, untuk yang prestis dengan OTR 337 juta, net TDP-nya itu hanya Rp9.435.000, angsurannya Rp6.259.000, tenor selama 5 tahun atau 60 bulan. Oke. Okay. Oke, dan yang Honda Sensing, ya. Nih, ini baru ada. Baru ada. Apa label? Semua warna. Wah, wow. Gitu ya. Okay. Masih ya ingat loh, baru masih ada itu masih ada, belum tentu ya. Jadi segera Siap. Ini masih available saat ini, jadi saya bicara saat ini. Oke, okay. Prestige with Honda Sensing, BRV ini, OTR-nya 357 juta, 357. Net TDP-nya hanya Rp12.635.000, angsurannya Rp6.621.000. Okay. Kurang, harus segera banget ini, kurang itu apalagi. Itu the best sih. Ya the kalau best. Dibandingin sama yang sebelah-sebelah kan, harganya OTR mirip, tapi ini DP-nya sangat-sangat terjangkau. Angsuran juga tidak melambung, benar. Tidak melambung jauh. Dan inilah program akhir tahun gitu kan. Tapi gini Kang, kan dari tadi programnya begini-begini aja. Mau hitungan yang lain dong? Program lain? Yang menarik, bisa bikin orang tuh kayak, ih boleh juga nih hitungan gitu. Oke, okay, baik. Ini ya, ini ada hitungan, program gitu lah. Khusus nih, segera juga gitu kan. Jadi misalkan mobil, kita program, saya nyebutnya program bola semangka. Ini harga mobil misalkan 100 juta, kita belah dua gitu kan. Bayarnya DP-nya saat ini, sisanya nanti setahun kemudian. Atau semangkanya udah busuk tahun depan. enggak. Iya. Jadi bayar setengah, 50%. 50%. Terus cici ngangsur yang setahun itu cuti dulu. Cuti dulu. Bukan cuti lagi, nggak perlu bayar. Kalau cuti nanti dibayar kita. Jadi nggak perlu bayar. Jadi otomatis tidak ada denda. Begitu udah 1 tahun, baru bayar setengahnya lagi. Sisanya. Lumayan sih. Bukan lumayan, enak dong. Enak banget. Tidak ada istilah penalti, tidak tanpa bunga, betul. Tapi sudah include asuransi, jadi mobilnya dipakai setengah. Jadi kalau yang punya budget mau beli cash nih, terutama pengusaha, nah mendingan ini salah oris, satunya. Asuransinya. Asuransinya oris. Oris. Ya. Tapi gini, kalau misalnya, aduh ternyata tahun depan malah, aduh amit-amit ya, belum bisa lunasin, kumaha. Nah itu dia, bisa di...
diangsur lagi. Bisa? Bisa, dikreditin lagi. Dikreditin lagi. Betul sekali. Skema ininya bisa sampai berapa lama? Bisa, lagi. Berarti hitungan leaseback berarti bisa sampai 3 tahun. Oh, bisa itu sampai nyaman, 3 tahun. Nyaman banget. Aman sih. Mobilnya udah dipakai, bisa jadi buat pengusaha enak nih. Sudah iya. Dapat modal, nah tinggal selesaikan. Bener banget, tapi cuma BRV doang lagi? Enggak, semuanya. Semuanya? Semuanya bisa. Brio ini bisa? Bisa, Brio. HRV bisa? HRV bisa. Iya. Apa HRV-nya ngambilnya begitu ya? 50% bisa. Nanti baru bayar lagi. Saya hitungkan deh. Boleh. Iya, tapi karena nanti, memang buat gini. Iya. Oh, yang ini semua. Atau yang semua? Yang Brio. Oh, kayak yang Brio. Brio ya? Yang ini. Yang BRV dulu. BRV. Satu tipe boleh. Untuk yang ready. Oke, ini dia. 50%. Nah, contohnya ya, contoh. Bukan contohnya. Dan ini fix ya. Nih, untuk BRV with Honda Sensing itu net TDP-nya hanya 160 juta. 160. Nanti setahun kemudian bayar 178 juta. Kok lebih tinggi? Enggak dong. Total coba. Bayar ODP, sekarang 160 ya, juta. Nanti bayar sisanya 178 juta. Lebih tinggi. Lebih tinggi dari mana? OTR-nya bagi. Itu masih minus 20 juta. Oh, kalau coba dipotong itu. Dari OTR malah jadi lebih murah. Lebih murah. Ya? Oke, okay, siap. Karena di depan ada potongan lagi ya. Ya, makanya. Begitulah mantep. Pokoknya. Pokoknya bayar 178 juta. Pikir kok jadi lebih tinggi di akhirnya? Oh, enggak. Hitung dari harga OTR. OTR dong, kan belah dua. Iya, siap. Udah include asuransi. Mantap. Pokoknya yang Brio pun bisa ya. Ya. Yang Brio pun bisa. Brio. Kita coba nanti. Kita. Siap. Ayo, Kang. Come on. Nah, jangan lupa juga yang ini nih, Kang. Oh, iya pastinya. Walaupun kalau dompet saya sih belum mampu gitu ya. Tapi kan ada sultan-sultan yang ya. Mengejar. Betul. Katanya inden. Mm-hmm. Di sini gimana, Kang? Untuk unit turbo saat ini di tempat saya ready. Saat ini ready satu unit warna putih. Ini dia unitnya. Ini. Iya, betul. Ready. Makanya saya kasih hitungan gitu oh, kan. Siap. Saya tuh begitu. Kalau kemarin kan enggak ya karena ya memang unitnya enggak ada, hitungannya gimana nih belum jelas. Tapi rumornya kalau yang hybrid itu bisa dapatnya kapan sih, Kang? Segera. Rumor, segera. Bulan-bulan ini juga bisa dapat. Iya. Bulan ini? Iya, betul satu bulannya. Luar biasa. Hybrid tuh ya. Ya udah kita bawain hitungannya dua-duanya, Kang. Pasti lah, pasti. Boleh. Kalau saya sudah jelas mas saya berikan hitungannya. Kita dari yang turbo. Oke, baik. Untuk CRP ini walaupun mobilnya Sultan, saya memang bermurah hati. Selalu saya tidak bedakan. Hitungan saya kasih hitungan sepesan. Mungkin sales lain berpikir ulang untuk memberikan hitungan ini. Okay. Bisa nangis darah soalnya ngasih hitungan ya. Iyalah, masa orang gitu kan. Oke, okay. CRP turbo untuk OTR saat ini di 739.900.000 rupiah. Okay. Net TDP-nya hanya 150.394.000 rupiah. Angsurannya om 13.222.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Cek silakan harganya. Itu bener bagus sih. Karena cuman 150 betul. Dari 700 jutaan ya. Betul. Dan angsurannya tidak bengkak. Betul sekali. Boleh cek saya berani. Karena betul. Biasanya itu bisa di atas, bisa 15-an. Iya, tepat bener, sekali. Kan? Boleh lihat dia. Yang tadi mungkin mau ke pameran lagi. Gila. Mau lihat di pameran. Capres yang itu udah dikasihin aja ke Niko. Biar Niko yang pegang. Baik. Sekarang nih yang untuk yang turbo apa yang hybridnya. Hybrid. Betul. Ini mobil yang luar biasa. Hybrid. Akan menjadi mobil pilihan utama. Baik. Dengan OTR saat ini di 804.900.000 rupiah. Net TDP-nya hanya 162.275.000 rupiah. Angsurannya om hanya 14.369. Masih tetap di bawah 15. Iya, betul. Dan DP-nya pun masih 100 juta. Betul. Dengan harga 800 juta loh. Ya. Sobi, buat yang ngomong CRV itu overpriced. Overpriced. Ini tuh bener-bener dihitungnya di saya enggak overpriced. Wih, sangat luar biasa. Dan memang mesinnya juga gila-gilaan sih. Hybridnya itu bukan hybrid yang ya pada umumnya ya. Hybridnya betul. Lebih kecil porsinya daripada mesin konvensionalnya. Ini tuh lebih mentingin motor listriknya. Motor ya. Listriknya. Jadi benar-benar seperti memiliki mobil SUV dengan kenyamanan, artinya keiritan itu adalah mobil city car bahan bakarnya itu. Iya. Dengar-dengar, iritnya itu bisa kayak motor Matic ya? Enggak, mobil city car. Honda menjamin city car. City car di sini kan ada ada City, itu, ada Brio. Brio nah, gitu ya. Tinggal yang mana silakan cek kendalanya. Soalnya saya punya Mio lama di rumah itu 1 banding 25 gitu. Kurang itu Mio lama ya, Mio Karbu ya itu. 1 banding 25. Ini bisa kalahin ya. Insya Allah. Dan yang kalau misalnya turbo sama yang Prestige, bedanya apa Kang? Baik, bedanya kalau yang turbo ya otomatis dari di sisi ya, mesin udahlah. Okay. Kita hilangkan mesinnya ya. Ada fitur apa? Ada fiturnya. Nah, jadi untuk yang turbo itu dia sudah memiliki fitur namanya corner light.
Salah satunya. Corner light. Iya. Yang mau jadi, belok tuh jadi nyala. Iya, memberikan penerangan ke sisi gelap kita gitu. Oke, okay, siap. Satunya. Itu. Betul. Lalu juga dia ada di sini mirroring, jadi untuk melihat apa RPM. Dan jadi konsentrasi kita tinggal ke depan. Di situ ya. Iya. Jadi akan tampil. Semacam HUD ya. Yap. Oke. Okay. Gitu. Itu dia salah satu fitur-fitur tambahannya untuk tambahannya. Di. Tapi apa? Kursinya disunat dua. Kursi sudah benar juga. Jadi memang dia pilihannya kan ada yang 5 penumpang, ada yang 4 penumpang. Betul. Yang buat informasi penumpang. Aja, yang 7 penumpang adalah yang turbo. Turbo, betul. Yang ready sekarang. Siap. Betul. Yang 5 penumpang itu yang hybrid ya. Betul. Karena baterainya kalau nggak salah di sana ya. Betul, baterai belakang untuk kenyamanan. Nah, siap. Ya udah. Dan tidak ada ban serep ya. Tidak ada ban serep. Iya. Oke. Kan ada road assistant. Buat apa road assistant? Ya, oke. Okay. Tapi dilengkapi nanti apa untuk kalau kempes sudah ada alatnya untuk membantu buat sambal sementara betul. Lah ya. Iya. Siap, kita langsung ke sini, Kang. Ah, ini yang tadi gue bilang dapat hitungannya ternyata di sini selisihnya 27 juta. Gimana? Kalah lagi ya? Kalah. Nyapresnya kalah. Nyapres kalah lagi. Gimana modal? Oke, WRV, Kang. Oke, okay, baik. Untuk ada dari tipe bawah apa aja? Semua. Semua. Baik, siap. Untuk ke WRV ini ada tipe E, tipe E CVT, tadi E manual, E CVT, RS, dan RS with tunda sensing. Yes. Kita buka dari semuanya, oke. Okay. Untuk WRV E manual, OTR-nya di Rp270.200.000, net TDP-nya tadi Rp28.747.000, angsurannya Rp4.995.000 yes. selama 5 tahun atau 60 bulan. Lalu yang E CVT-nya, OTR-nya di Rp280.200.000, net TDP-nya itu di Rp30.347.000, angsurannya Rp5.180.000. Oke. Okay. Oke. Okay. Lalu untuk yang RS dengan OTR Rp298.500.000, net TDP-nya itu Rp32.678.000, angsurannya Rp5.518.000. Yes. Lalu untuk yang RS dengan Honda Sensing dengan OTR Rp318.500.000, net TDP-nya itu Rp35.000. Pas angsurannya Rp5.893.000. Boleh cek, insya Allah itu harga terbaik. Itu bisa menjadikan alasan yang menonton di Cilincing, di Bekasi, di Cikarang, di Mauk, datang tetap ke Honda Sol Iskandar. Atau itu alasan Anda mengundang saya untuk datang ke sana. Atau itu alasan untuk mudah mentransfer ke nomor rekening kantong untuk booking. Semuanya dipermudah. Kan kita kan no gimmick-gimmick. Kalau Sobi mau buktiin ya, bawa kalkulator atau HP-nya Sobi nih. Betul. Datang aja ke mall kayak tadi. Saya mau ini hitungannya. Langsung. Ini video di save dulu, makanya di save, dapetin dulu hitungannya. Betul. Habis itu dibandingin ya. Dibandingin. Ya. Jadi sekarang tuh saya Trace Auto ini memberikan informasi ke customer yang mau beli mobil. Kan sekarang mungkin di akhir bulan ya sering banyak ke mall datang, hitungnya udah dapat. Jadi nanya tuh ke customer, ke sales gitu, berapa hitungan segini. Jadi bisa mikir, oh mahal. Ya. Oh, jadi udah ada pembandingan. Enak ya, yang udah Trace Auto gitu. Ya. Simpen aja dulu videonya, butuh pasti. Pasti. Ayo kita ke sebelah, Kang. Oke. Okay. Aduh, ini yang saya pengen. Bener ya, ready ya? Ready unit. Bulan ini langsung ya? Siap, baik. Tapi nanti mau minta hitungannya juga yang buah semangka di belah teh. Oke, siap. Oke. Okay, pokoknya ini unit ready. Unit ingat, ready. Unit ready jangan bikin santai. Segera, buktinya segera, yang sana udah mulai habis-habis. Akhir tahun ya? Iya. Begitu ini habis total. Iya, siap. Hitungan semurah apapun yang saya berikan percuma nanti ya. Karena di tahun 2024 pasti naik. Siap. Oke. Okay. Langsung. Baik, untuk HRP, untuk tipe S CVT dengan OTR Rp377.800.000, net TDP-nya itu hanya Rp39.000.000, angsurannya Rp7.021.000. Oke. Okay. Oke, okay, selama 5 tahun atau 60 bulan. Lalu untuk yang SCVT-nya dengan OTR Rp397.900.000, net TDP-nya itu hanya Rp42.130.000, angsurannya Rp7.385.000, 5 tahun atau 60 bulan. Lalu yang ini yang diinginkan, yang tadi kalah, selisih sampai 90 juta, mereka malu. Oke, dengan OTR Rp418.200.000, net TDP-nya itu hanya Rp43.245.000, angsurannya Rp7.700.000, pas. Okay? Pas? Iya, pas. Oke. Okay. Dan untuk yang RS dengan OTR Rp532.600.000, net TDP-nya Rp60.805.000, angsuran Rp9.797.000. Selama 5 tahun atau 60 bulan. Itu yang untuk hitungan rate spesial tenor 5 tahun. Rate lalu yang spesial. Untuk yang program belas semangka belas khusus semangka. Di tahun ini jadi beli DP-nya saja pelunasan nanti di tahun kemudian. Ya 12 bulan kemudian. Okay. Jadi bisa nabung atau bisa investasi atau mungkin ada yang rencana jual tanah?
pencairannya nanti. Investasi kan, investasi dulu baru. Mungkin bukan, kan udah dihitung nih, oh pencairan nanti pas setahun lagi, beli dari sekarang, mobilnya dinikmati, asuransi dapat. Belinya pakai yang belas mangka ini. Iya, belas mangka ini. Jadi beli cash, kan? Rasa cash gitu, kredit rasa cash sudah asuransi. Coba yang SE. Yang baik, yang SE. Oke, untuk HRP SE dengan net TDP-nya gitu, hanya 213 juta. Cuman 213? Iya, nanti di setahun kemudian bayar 209 juta. 100 ribu rupiah. 209. Oh, jadi turun ya? Iya, di belah itu kan berarti cuma di total cuma jadi 200, hanya selisih kurang lebih 5 jutaan. Itu ya hitung-hitung asuransi, karena udah asuransi oris. Okay. Tidak ada tambah biaya lagi. Ini dapat paket hemat? Tidak dapat. Ini hanya, tidak nggak dapat. Dia hanya gratis jasanya saja selama. Okay. Kalau pengen nambah, berapa? Baik. Tambahnya itu kurang lebih 3.700. 3.700 kurang lebih. 4 tahun? Untuk 4 tahun. 4 tahun. Untuk oli dan part service. Oli dan part service. Iya. Oke, okay. Udah keren banget lah ini. Siap, pastinya lah. Ada mobil lain nggak sih, Kang? Ada nih, ready unitnya kita tuh ada. Tapi memang tempatnya segini gedenya aja, semua layout ada. Masih ada satu unit yang tidak didisplay, yaitu Accord, barangnya ready. Civic juga kita di display, kita lali ke sebelah, kita berikan hitungan. Ah, boleh, Kang. Mobil hebat ini. Waduh. Katanya kalau mobil Civic ini, kata orang yang benar-benar penggila Honda, iya. Belum punya Honda kalau belum punya Civic. Oh. Gitu ya? Iyalah, karena ini mobil yang datang yang paling mencerminkan ya. Iya, okay. Honda image-nya tuh Civic. Siap. Dengan berarti sekarang udah generasi ke-11 ya? Generasi ke-11. Kemarin sih udah nyobain. Terus dicoba tarik gitu ya. Wah, wow, gile, melesat kan. Wah, ini 0 ke 100 ya, 8,6 detik aja. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Saya kasih hitungan yang kecil. Wah, mantap. Ada berapa tipe? Civic ini ada satu tipe aja yang masuk ke Indonesia, yaitu sedannya ya, hatchback-nya tidak masuk ke Indonesia. Siap. Oke. Okay. Langsung. Ini dia, OTR-nya saat ini di Rp609.500.000. Net TDP-nya Rp127.125.000, angsurannya Rp10.921.000 selama 5 tahun. Bayangkan mobil seperti itu ini, hitungannya luar biasa. Itu cuma 10 juta. Pokoknya nih mas salesnya. OTR 600 ya? 600, betul. Wih, itu kalau dibandingin sama mobil lain sih, pasti ini selisihnya gede banget. Pasti. Pasti. Dengan sales Honda lain maksudnya. Betul. Yang di pameran-pameran. Setuju banget. Atau yang di... Boleh cek. Boleh cek ya. Ya kita bukan mau ini ya, tapi memang itulah yang buktinya kenyataannya. Beliau bawa press list, katanya udah dapat yang terbaik. Alhamdulillah saya lebih baik lagi itu hitungannya. Walaupun TDP-nya margin balik tuh 7 jutaan, ya kan? Tapi kan margin setelah dihitung 90 jutaan. Masa mau memperhitungkan 7 juta sedangkan benefitnya 90 juta ya? Ini ready? Ready unitnya. Semua warna? Warnanya saat ini tinggal warna hitam dan putih. Tinggal hitam dan putih, ya warna favorit juga lah. Betul. Oke banget ya. Ya. Kalau Accord? Accord ready, warna hitam. Boleh. Baik. Hitungannya? Dihitung lagi, dikasih rate spesial semua. Pokoknya ini cuci gudang. Cuci gudang. Oke, Accord saat ini OTR-nya di 708 juta, ya. 787 juta, mohon maaf, Rp300.000, net TDP-nya itu Rp159.938, angsurannya Rp14.412. Oke, tapi itu kan yang harga-harga OTR gitu ya? Betul. Kalau ada yang maunya beli cash, itu belum potong diskon kan? Kalau untuk Accord, jangan khawatir, nggak ada diskon. Nggak ada diskon? Iya, makanya beli secara kredit, hitungin murah. Ah, kreditnya bagus ya. Oke, siap-siap. Nggak ada diskon. Mobil ini nggak ada diskon, Accord tidak ada diskon. Accord ready-nya warna apa? Warna hitam. Hitam? Ya. Putihnya nggak ada ya? Belum ada saat ini. Hitam aja ready, ya udah siap. Berarti keren banget, semua lini udah kita bawain. Betul. Semua hitungan yang terbaik juga bisa. Tepat sekali. Dan ini juga bisa yang belas mangka segala macam. Iya. Sama Accord-nya juga. Betul. Keren banget. Semua udah itu. Dipastikan, no gimmick, ini tetap yang termurah. Luar biasa, berarti terima kasih banget Kang Asep. Sama-sama, bisa pulang dengan tenang. Bisa. Capres, jangan lupa saya... Ternyata capres di sini yang terbaik. Kita SPK dulu bentar. Oke, baik. Amin, insya Allah. Terima kasih buat Sobi yang udah nonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.